Ahai! Hey yo amigos! Yuhu! Ahai! Balik lagi sama gue Ewok di Sans Reaction. Oke guys, di video kali ini gue bakal nge-reaction beatboxer asal Prancis juara dunia. Tapi dia nggak solo beatbox sendiri, nggak. Tapi dia pakai alat. Alatnya itu Loop Station. Ini dia alatnya. Ini kalau kalian belum tahu, alatnya buat nge-record. Dan nanti dikombin jadi beat. Dan ini Saro, ini namanya Saro yang kita bakal react. Dia juara dunia kemarin. Gila. Banyak dari kalian yang nanya, "Bang, itu opening lu yang cek-cek dar, kenapa enggak di upgrade kayak ketiga dimensi?" Enggak, guys. Itu untuk mewarnai konten gua. Jadi ya konten yang sangat, ya gua orangnya yang begini ya, sederhana, enggak usah yang ribet-ribet. Itu cek-cek dar itu menemani gua dari dulu. Dari awal gue buka channel, jadi ya biar warnanya tetap ada ya, mesti ada inilah cek-cek dar. Oke, langsung aja kita bakal nge-react. Ini si Saro ngebawain beat apa, kita langsung aja cus play. Anjay. Kalian kalau dengerin pakai headset tuh enak. Enak banget. Masih transisi ya. Wih, gila, nonton rame. Masih simple ya, masih ya soft, masih halus beat-beatnya, belum dia transition lagi sama dia. Gila suaranya. Are you ready guys? Ready, I'm ready. Ya, enak banget parah. Nepem. Digantung-gantungin gitu beatnya ya. Aduh. Gue sayang-sayang ini, enak banget parah. Rips one. Abang gua. Gila, stack lu banget. Thanks. Okay, my last time. Gila. Parah sih. Aduh, gak bisa ngomong gua. Gila, transisinya, OTW ngedropnya itu rapi banget. Ditatanya parah.
Kayaknya dia pernah ngebawain ini waktu semifinal deh lawan MB14 kayaknya. Tapi ini lebih di ya agak diubah sedikit. Duh, kapan ya gua. Jadi guys, gua tuh belajar ini terus nih biar ada di channel gua ini. Gua bisa, cuman ya masih ragu untuk kasih tahu ke kalian, gua bakal belajar terus sih. Gini, pasti banyak yang nanyain, "Bang, kenapa sih kontennya beatbox mulu? Bosan. Kenapa? Kapan?" Ada juga yang bilang, "Kapan reaction? Kapan di-react orang? React mulu gitu-gitu." Ya, ya gimana guys? Sabar aja, nanti juga insya Allah kapan-kapan gue di-react sama orang. Makanya gue sekarang belajar terus. Dan ya ini Saro, the best loop station ya dari dunia dia ya. Tapi dari Indonesia gue ada. Pasti kalian tahu siapa. Nanti ya, ada di video gue bakal react. Mungkin langsung aja kalian komen di bawah ya. Kalian komen gue mau reaction. Gue mau nge-react apa lagi, nge-react dari beatbox. Atau kalian bosen, jenuh, gak apa-apa. Gue kasih pilihan dan rekomen lain. Kalian boleh tulis di bawah kalian mau gue bikin video apa. Kayak misalkan ya challenge, challenge-nya apa. Kalian tulis aja di bawah. Atau react-nya bukan beatbox, kalian tulis aja di bawah. Atau try not to apa, kalian tulis aja di bawah. Terserah kalian tulis di bawah. Dan juga vlog bakal tetap ada. Mungkin besok atau lusa bakal upload. Dan ya segitu dulu. Mungkin langsung aja gue tutup. Jangan lupa kalian like. Like sebanyak-banyaknya biar episodenya lanjut terus. Dan juga jangan lupa kalian share ke teman-teman kalian kalau ewok upload video lagi. Terus juga kalian jangan lupa komen yang tadi, komen yang gue pesenin. Dan juga jangan lupa kalian subscribe, karena subscribe itu gratis. Dan jangan lupa pencet tombol lonceng, karena biar tahu kalau gue upload video dapat notifikasi dari YouTube. Oke, langsung aja gue tutup. Don't forget to keep sans on your attitude, stay positive, down to earth, and keep humble and ewok. Signing out. Aja. Hey, thank you. Nantikan video-video ewok selanjutnya. Bye. Thank you.